Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, mantap Arya Saloka tentukan pilihan hati pada Amanda Manopo. Cewek cantik ini hanya bisa gigit jari. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari Gora Juara, Arya Saloka merupakan sosok penting di balik kesuksesan sinetron Ikatan Cinta. Bersama lawan mainnya Amanda Manopo, Arya Saloka berhasil meraih kesuksesan bersama Ikatan Cinta. Banyak hal-hal menarik yang terjadi selama Arya Saloka bergabung dengan Ikatan Cinta. Suami Putri Anne tersebut memang terlihat kalem dan serius, padahal aslinya kocak sekali. Contohnya ketika Arya Saloka menghadiri Indonesian Drama Series Award 2022, rekan main Arya Saloka Amanda Manopo sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta juga hadir di acara tersebut. Begitu banyak penggemar setia Ikatan Cinta yang menantikan Indonesian Drama Series Award 2022. Arya Saloka sebagai calon pembaca program Indonesian Drama Series Award 2022. Tidak hanya para pemain Ikatan Cinta yang hadir di acara tersebut, namun juga aktris-aktris ternama lainnya hadir di acara IDSA 2022. Karena RCTI banyak menayangkan sinetron setiap harinya, terutama Ikatan Cinta yang selalu menjadi nomor satu acara TV. Arya Saloka terlihat lebih kurus dari biasanya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud Arya Saloka untuk membuat tubuhnya lebih ramping. Arya Saloka tampil gaya dengan kemeja putih dan jas biru kotak-kotak 30 menit sebelum dimulainya Indonesia Drama Series Award 2022. Arya Saloka diwawancari oleh seorang wanita. Saat wawancara, Arya Saloka ditanya nama aktor aktris yang muncul di benaknya. Sebutkan satu nama aktor atau aktris sinetron sekarang yang terlintas di kepala Kak Arya. Bebas, tanya orang itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Arya Saloka langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu Arya Saloka dengan percaya diri menjawab pertanyaan tersebut. Partner aktingnya di Ikatan Cinta yang memerankan Andin. Partner saya Amanda Manopo, jawab Arya Saloka. Entah apa maksud Arya Saloka dari sekian banyak orang, kenapa Amanda Manopo yang dipilih. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.